Menjelang bulan Ramadan, pasti ada banyak program yang turut dilangsungkan, termasuk program yang dilangsungkan oleh RTM sendiri menerusi yang disebut sebagai Jelajah Ramadan 2016. Diam tak diam dah masuk tahun yang kelima dan mendapat kerjasama daripada Petronas untuk kali yang ketiga. Jadi kita nak berkongsi dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan program Jelajah Ramadan 2016 ini bersama-sama kedua-dua tamu kita yang sudah pun bersedia. Kita persilakan Dato' Adilah Syed Umar, Timbalan Ketua Pengarah Penyiaran Strategik dan yang juga merupakan penyiaran program. Assalamualaikum, selamat pagi Dato'. Selamat pagi, waalaikumsalam. Ya, baik, dan kita ucapkan selamat datang kepada Cik Syarudin Muhammad Siddiq, Ketua Bahagian Runcit Petronas Dagangan Berhad. Assalamualaikum, selamat datang. Assalamualaikum. Ya, baik. Pertama sekali kita nak kongsikan berkenaan dengan program Jelajah Ramadan. Apa antara kelainan yang cuba ditonjolkan pada kali ini Dato'? Kalau Hani sebut kelainan tu tak ada lah kata lain sangat, tak ada. Cuma pada tahun ini kita mendapat lebih banyak penyajaan dan pelibatan daripada lebih banyak pihak lah. Contohnya tahun ini kita ada yang sama-sama kita. Kita ada daripada Sekolah Tahfiz, kita ada daripada NGO, daripada pihak agensi penguatkuasaan maritim Malaysia, TLDM, kan? Dan juga khalayak radio kita sendiri akan terlibat sama. Wow. Selain yang biasa kita libatkan sebab kita akan memberi sumbangan kepada anak-anak yatim, OKU, orang yang kurang kemampuan, ibu tunggal, macam biasalah. Itu memang mana-mana pihak pun kalau bulan puasa, merekalah menjadi sasaran yang akan menerima sumbangan. Kan? Ya. Baik, dan kalau kita melihat akan pelibatan Petronas ni untuk Jelajah Ramadan RTM, untuk tahun ini amat dialu-alukan pastinya Dato' eh. Yeah. Tetapi untuk program tahun ini, bagaimana agaknya bentuk kerjasama yang dan juga penajaan daripada Petronas sendiri? Sekali lagi terima kasih kepada RTM. Datuk, kami yang patut terima kasih. Sebab bila dah masuk kali ketiga ni, kita pun rasa pertama seronok lagi. Dan dari segi aktiviti yang kita buat di apa ni, di tingkat bawah pun kita tambah-tambahkan lagi. Wow. Jadi program Jelajah Ramadan tu Chef tu memang sesuai lah dengan konsep kita. Kita ni kan orang jual minyak. Dia orang jelajah pakai minyak. Jadi betul sangatlah tu. Jadi kita sangat-sangat mengalu-alukanlah. Itu hari pun bimbang nak takut RTM tak jemput kita tahun ni. Alhamdulillah dapat lagi RTM jemput kita tahun ni. Dan kita akan lebih banyakkan aktiviti dan pelibatan daripada kaki tangan Petronas dan juga kita punya rakan-rakan niaga di apa ni, di semua lokasi itu akan lebih dilebihkan lagi. InsyaAllah tahun ini. Dengar apa yang Cik Syarudin sebut tadi itu, gembira juga kita dengar. Sebab takut kita tak panggil lagi. Tapi Alhamdulillah tahun depan InsyaAllah kita panggil lagi. Panggil lagi. InsyaAllah kita pun apa ni, tunggu lagi awal lagi tahun depan. Baik, berkenaan dengan laluan nanti tu, kalau kita boleh perkenalkan antara laluan juga lokasi-lokasi bakal dilawati oleh kru jelajah Ramadan pada tahun ini. Ya, kita ada lima laluan. Ya, laluan yang pertama yang melibatkan tiga negeri iaitu Kelantan, Terengganu, Pahang. Ya. Dan laluan ini kita akan mulakan di Kelantan pada 5 Jun inilah, hari Ahad. Ya, 5 Jun. Kemudian laluan kedua itu sebelah selatan, ya, melibatkan Johor FM, kemudian kita ada Melaka, Negeri Sembilan, dan juga kita libatkan juga radio yang di Ibu Pejabat untuk sama-sama di selatan itu Asyik FM, kita ada KL FM, Nasional FM dan juga Radio Klasik. Dia cover semua tu. Kemudian laluan ketiga itu kita memberi fokus kepada kawasan utara, iaitu Perlis FM, Langkawi, Kedah FM, kita ada Mutiara FM Pulau Pinang, Perak FM dan juga kita libatkan Selangor FM dan juga stesen-stesen seperti Trax FM, Minal dan AI di kawasan sinilah ya. Itu di Selangor. Kita laluan empat yang melibatkan laluan empat melibatkan Sabah. Semua stesen kita yang ada di Sabah, di Labuan, di Keningau, di Tawau ya. Dan juga Sandakan dan Sabah sendirilah di Kota Kinabalu. Kemudian laluan kelima di Sarawak lah. Semua stesen kita di Sarawak, kita ada di Limbang, di Miri, di Sibu,
juga Rasa FM dan juga di Kuching, Sarawak FM sendiri. Baik, secara keseluruhannya ada 5 laluan. Jadi memang kita libatkan semua stesen kita. Mm-hmm. Kita ada 33 stesen radio, mm-hmm, kita libatkan semua. Oh, ya. Okay. Jadi kita nampak ada satu sinergi yang sangat erat lah, bukan saja antara dalam kalangan stesen kita, mm-hmm, juga pihak penaja yang sentiasa memberi kerjasama, mm-hmm, bersama-sama RTM, mm-hmm, dalam kita sama-sama melaksanakan program-program RTM. Jadi mm-hmm, benda stesen RTM ni cover satu Malaysia lah. Yeah. Macam Petronas je lah. Yeah, sama. Kita Petronas, kita ada 1,067 stesen. Ya. 1,067 stesen di seluruh Malaysia. Kita jadi kita bertunggu juga. Uh-huh. Ha, kalau lalu je kita sambut. Asal lalunya sambut. Selain daripada program-program yang spesifik lah yang kita dah buat, dah rancangkan. Uh-huh. Kalau jelajah lalu je kita sambut. Uh-huh. Ha, kalau konvoi nak singgah pun anytime boleh singgah. Okey, maknanya bila disambut tu ada ke kempen-kempen yang tertentu? Memang setiap lokasi memang dah disusun aktiviti. Seperti contoh macam saya sebut tadi lah, kita meraihkan anak yatim. Jadi ada kita bawa anak yatim ke pusat beli belah. Dan kita libatkan pusat beli belah di setiap negeri lah. Jadi kita beli baju raya lah. Jadi elok sangatlah bulan puasa kita beli baju raya untuk anak-anak ini. Kita pun buat sama juga anak yatim, sekolah tahfiz, datang ke stesen, kita raikan dia orang. Ya, dan Petronas ni apa bentuk kempen yang dibuat sepanjang jelajah tu, ada yang baru nak diperkenalkan ke? Kita sepanjang ni pun sebab kebetulan ni orang kata bulan puasa. Memang tiap-tiap bulan puasa kita pun ada kempen-kempen yang tertentu lah. Yang kita punya orang kata signature kempen kita ialah coffee break. Ini dalam seminggu lebih kurang sebelum raya tu nanti kita akan lancarkan. Jadi coffee break ni dah 17 tahun kita buat. Dan ni tahun ni kita lagi banyakkan lagi stesen. Kalau tahun lepas kita buat 40 lebih, tahun ni kita lebih kurang dekat 150 stesen. Itu diberi secara percuma ke? Coffee break ni kita tahun ni kita sediakan 900,000 cup coffee percuma. Fresh coffee. Wow. Together dengan kita punya rakan-rakan lain lah, di station kita bagi dekat tu jalan-jalan utama, highway in particular kita pilih supaya orang fresh, sebab kita punya tujuan is keselamatan. Tapi bulan puasa kan kita tak minum kopi. Malam aja lah. Pergi malam lah. Malam lah. Cerita tentang malam ni. Tapi kan boleh ambil kurma, insyaAllah. Boleh. Kan difahamkan ya, selalunya bila kita buat pelepasan jelajah, selalunya di siang hari, tapi kali ini lain. Kita kita akan majlisnya pada malam ini. InsyaAllah akan disempurnakan oleh ketua pengarah kita lah. Di Wisma Berita. Memang kelainan sebab selalunya orang belah 11 siang lah. Dan ada kejutan, dan saya dah dipesan, Datuk jangan cerita apa yang akan berlaku, nanti tak ada elemen surprise. Ada mengapi kot. Ada mengapi kot. Dan kalau ikutkan ada berapa kenderaan yang akan kita, terus serta? Pada malam ini kita akan libatkan daripada Persatuan Perdana V6, ada saya rasa 10 buah kereta. Kemudian daripada Big Bikers, kita ada 22. Tapi Mitsubishi yang menaja 3 kenderaan, ketiga-tiga kenderaan juga akan ada pada malam ini. Okay. Spesinya menggunakan minyak Petronas itu. Petronas Primax. Baik, tadi sebenarnya kita kongsikan sedikit visual. Kalau kita boleh kongsi itu, apa yang sebenarnya? Ini antara kenderaan-kenderaan yang terbabit? Ya, ini terlibat. Mitsubishi. Okey, gambarannya lah sebenarnya lah. Persediaan. Semasa yang pelancaran baru, yang baru, penyerahan baru-baru ini yang berlangsung di depan Wisma Radio. Itu dia. Dan maka pelepasannya secara rasmi akan dibuat pada malam ini. Dan yang paling penting, kerjasama bersama dengan Petronas dah masuk yang kali ketiga. Jadi selepas ini apa perancangannya daripada Petronas sendiri untuk turut bersama-sama dengan kita dan juga tentunya mengimarkan lagi produk-produk di bawah Petronas sendiri? InsyaAllah apa kita kalau boleh kita nak teruskan lagi lah bersama-sama dengan RTM dalam program Jelajah Ramadan di tahun-tahun depan seperti tahun ini juga. Di samping itu, sebab Jelajah Ramadan ni salah satu ialah untuk reach out. Kita nak reach out pada masyarakat supaya kita faham apa yang masyarakat nak, dan kita pun faham apa yang golongan-golongan tertentu nak masa bulan puasa ni, seperti juga apa yang kita tahu tentang kehendak pelanggan kita. Jadi dengan tu kita mengadakan produk yang terbaik di stesen kita, produk fuel kita yang terbaik dan juga tu
Kemudian kita pun memperbagaikan kita punya offering. Yeah. Bulan sepanjang bulan ni kita memang banyak ada promosi di stesen sebenarnya. Dan ni pula musim bola nak datang ni kan. Saya pun nak sebut orang semua tahu. Jadi pun kita pun meraihkan juga. Bukanlah kita nak kata galak kau orang jaga malam tengok bola. Dan bulan puasa ni jaga malam tak semain tahajud lah itu. Buat amalan kan. Tapi sebagai yang itu. Tapi kita di stesen pun kita ada. Apa ni, awesome bola kita panggil. Jadi datanglah ke stesen, ada benda-benda yang menarik menanti apa ni kita punya ke pelanggan. Memang banyaklah di samping yang biasa yang sentiasa kita buat sepanjang tahun. Ya, dan kita ucapkan tahniah jugalah sebenarnya kepada Petronas kerana bahan api Petronas Primax telah membawa kemenangan sebanyak 2 tahun berturut-turut kepada pasukan Formula 1 Mercedes AMG Petronas. Ini satu kejayaan bagi negara kita juga. Ya, betul. Kebanggaan cukup besar. Dan tahun ni pun setakat ini kita dah menang 7 race lah pun. Wah. Kan, pelumba-pelumba kita dah menang 7 race. Dan apa yang saya rasa selain daripada kebanggaan menang ni, saya harap apa ni orang Malaysia ni faham, minyak tu, formulasi minyak yang sama berada di pasaran. Jadi di dunia ni hanya di Malaysia saja dan juga di South Africa yang ada formulasi ni. Negara-negara lain tak ada. Orang Malaysia ni memang sangat beruntung lah pada saya. Kerana dapat apa formulasi yang sama dengan kereta lumba tu. Kita juga beruntung, maknanya kereta yang bergerak tu sama-sama dengan Petronas. Tapi harap-harap mereka jangan laju-laju lah. Keselamatan dulu utama. Kita jaga keselamatan di jalan raya. Saya nak tambah sikit lah tentang tadi yang melibatkan masyarakat. Sebab semasa di lokasi tu memang kita membawa ikon-ikon radio lah. Yang mereka akan turut sama berdamping dengan khalayak khalayak masing-masing lah di setiap negeri tu. Pada tahun ini kita hanya melibatkan ikon-ikon radio. Mungkin cadangan saya lah pada akan datang jelajah Ramadan pada akan datang, mungkin kita perlu libatkan juga ikon-ikon TV. Kita juga harus ambil kesempatan untuk kita nak kita mempromosikan program-program yang kita siarkan di RTM melalui TV kita, melalui radio kita, melalui ikon-ikon kita lah. Jadi kita harus libatkan bukan saja ikon RTM, malah kalau ada selebriti-selebriti yang terlibat dalam program-program terbitan kita. Jangan asyik nak berniaga bulan Ramadan saja. Kita harus juga mencari orang kata apa, saham akhirat. Betul. Maknanya itu ada perancang pada masa depan. Tapi kalau mereka nak turut serta untuk hari ini, amat kita alu-alukan. Amat dia alu-alukan. Jadi kita harapkan semua nanti akan berjalan lancar. Mana pelepasan akan dilakukan pada malam ini di pekarangan Wisma Berita Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Dan diharapkan penganjuran buat kali yang ke tahun yang kelima ini akan berjalan dengan lancar. InsyaAllah. InsyaAllah.